Salabim subscribe subscribe prok prok prok. Hello guys, welcome back with Gamey. Oke, hari ini kita mau lihat-lihat yay, gacha baru. Gacha lagi. Oke, kemarin aja kita Twin Lotus aja belum kelar ya. Baru dapat satu, ini udah keluar lagi yang baru. Kita capek gak sih guys? Capek ya? Ya udahlah, ayo kita capek bersama-sama. Nah, oke, kita lihat ini. Ini tuh kayak Ningguang kan? Ningguang versi light gak sih? Oke, ini kita bisa lihat berapa chance-nya dia buat dapetin. Oke, nah ini aku isi si telur ya. Kita coba guys. Ya bismillah. Please. Woo, Kamila. Mantap. Ini force 10 ya guys ya. Aduh, bau. Please pergi kau bau. Aku udah pakai disinfektan, udah pakai rinso, molto, semua aku pakai biar aku wangi. Please. Oke, okay, nimpi. Oke. It's okay. Bisa. Oke, bisa. Yuk bisa. Gamey. Oke. Kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih, kuning. Please. Guys, oh my god, aku harus screenshot ini, oh my god, first of all, thank you Dew, I love you ma. Oke, mari kita lihat ke OP-an char baru ini guys. Lihat tuh, kalian bisa lihat nih, cantik banget dia ya. Aku suka nih, dia bawa-bawa itu tuh, bawa kipas angin. Dia mau kipas angin guys, gila gigi banget. Aku suka sih. Oke, mari kita lihat build-nya ya. Dia ngeluarin apa sih skill-nya? Bedanya apa sih sama Twin Lotus bersaudara itu? Oke, kita lihat skill-nya aja nih guys. Yang pertama itu kita bisa lihat dia adalah ada 3. Ini HP, attack dan def ya guys ya. Untuk pecinta pierce dan critical nih kayaknya nggak cocok deh kalau untuk pakai dia nih. Karena nggak ada guys. Oke, yang pertama ini adalah ultinya itu ada Tabo Nether Bloom. Dimana ini ultinya ini akan mengeluarkan 15 kali serangan sebanyak 26% dari attack masternya ya guys ya. Dan mendapatkan 110 damage. Oke. Nah, ini juga bisa mengestun selama 4 detik. Wah, gigih banget nih untuk PvP di Legend ya guys ya. Oke, selanjutnya ini ada pasifnya yang menambahkan 8% untuk normal fairy-nya, serangan fairy. Oke, untuk aktif skill selanjutnya ini adalah aktif skill yang dia keluarkan untuk menyerang biasa ya, 75% dan plus 121.280 dari owner attack-nya guys. Oke, nah gimana cara dapetinnya? Seperti biasa ya guys ya, untuk telur-telur yang buat dia ini didapetin dari top up ya, bisa dari daily fun yang dapat setiap hari atau dari top up spesial juga guys, kayak gitu. Jadinya kalian nggak bisa pakai telur biasa nih kalau misalnya mau manggil dia. Oke, selanjutnya ini aku mau compare dia sama Twin Lotus guys. Nah, aku akan menyertakan atribut-atribut dia nih. Kalian bisa lihat nih, bandingin aja sama Twin Lotus. Menurut kalian worth itan mereka? Mereka nggak tusin Ningguang Light tadi? Atau Twin Lotus? Kalian boleh komen di bawah ya. Menurut kalian worth itan mana? Kalau aku personally sih, kayaknya aku lebih suka yang baru sih. Cuman kalau kalian lebih suka Twin Lotus, kalian boleh komen di bawah. Oke, mari kita random menggunakan dua-duanya. Kita coba serang orang ya guys ya. Abisnya nggak tahu deh. Oke, keren juga efek skillnya. Waduh, dua. Wih, keren. Oke. Aduh, aku dipukul guys di stun. Dadah. Nah, oke, sekarang untuk rakyat-rakyat T ada informasi terbaru, tapi bukan buah manggis yang ada ekstraknya ya guys ya. Nah, jadi sekarang T ini meningkatkan CP kalian loh melebihi S5 guys sama S6. Konspirasi apa nih Dev nih? Kita lihat, tuh naiknya tinggi banget kan, kayak wow bisa gini, ada apa nih Kamcagia? Waduh. Nah, bagi kalian yang misalnya dapet T nih, aku saranin jangan dikasih makan di Miru guys. Jadi kalian bisa berburu T sekarang ya. Bagi kalian yang suka berburu status nih, tapi bukan status sama doi ya, tapi status equipment, kalian bisa aja nih langsung pakai T ini dan cari status terbaik buat kalian. Oke, thank you guys sudah nonton konten aku. Langsung aja kalian coba-coba ya di gamenya. So see you on the next content. Sehat selalu semuanya. Don't forget to subscribe. Bye-bye. Bye.